Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasain walau murniawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan pada siang hari ini untuk bertemu di masjid besar ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat yang tiada taranya sehingga kita dapat berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ibadah yang selalu dan wajib dikerjakan bagi umat muslim. Ibadah sholat, kita sudah tahu kan saudara-saudara bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari situ diartikan bahwa dengan sholat yang benar dan khusyuk berarti kita sudah menjalankan satu yang menjadi tiang kehidupan. Jika tiang itu tidak benar, maka akan roboh seluruh bangunan dan fondasi kehidupan itu sendiri. Banyak yang mengatakan, jika ingin melihat bagaimana seseorang, lihatlah dari sholatnya. Jika sholat kita sudah baik, insya Allah baiklah seluruh amalan kita. Karena apabila kita sudah mengerjakan sholat itu yang benar, khusyuk dan sepenuh hati karena Allah, kita sudah totalitas menjalankan segala yang diperintahkan dan larangan Allah sebagai bukti ketakwaan kita. Tapi jika kita selalu seenaknya dalam mengerjakan sholat, tidak tepat waktu atau seenaknya, itu bacaannya sudah bisa dipastikan amalan yang lain juga tidak akan jauh berbeda. Selain itu, hadis mengatakan bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal itu berarti dengan sholat yang baik dan benar secara otomatis dapat mempengaruhi keseluruhan jiwa nurani kita. Jiwa kita akan selalu dilindungi dalam Jika kita akan selalu dilindungi dari beragam penyakit hati dan perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain. Sekian ujangan dari saya, semoga dapat memberikan segudang manfaat bagi saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.